kalau urusan dunia itu selalu capek gak sih? Coba deh, kamu duduk dulu, ambil segelas air putih untuk minum. Meskipun hari ini kayaknya berat banget, tapi aku bangga sama kamu bisa melewati hari dengan begitu baik. Aku baru sadar kalau di bulan ini ada hal yang begitu ditunggu banget sama banyak orang karena hari tersebut dianggap sebagai perayaan hari kasih sayang sedunia. Tapi kalau buat aku yang sedang berstatus single dan menuju seperempat abad, ngerasa kalau hal itu sebenarnya biasa aja dan nothing special. Mungkin karena udah nyaman sama diri sendiri, atau emang lagi gak punya pasangan aja, jadi ngerasa not really interesting. Well, di balik itu semua, hari kasih sayang bukan cuma di tanggal 14 Februari aja. Bentuk kasih sayang pun bisa beragam. Gak cuma diukur dari materi aja. Tapi menurutku, hal yang jauh lebih berharga dari materi adalah waktu. Mungkin materi gak bisa kita hilangkan dari aspek kehidupan dunia yang begitu keras ini. Tapi, jauh lebih tak ternilai adalah waktu seseorang yang dia berikan hanya untuk kamu, dan dia rela meninggalkan atau membatalkan janji sebelumnya hanya untuk bisa menghabiskan waktu dengan kamu. Rasanya bohong ketika seseorang bilang dia terlalu sibuk untuk bisa bertemu. Karena sebetulnya tidak ada kata sibuk untuk meluangkan waktu bersama orang terkasih. Mungkin 14 Februari menjadi sebuah simbolis untuk menunjukkan seberapa besar kasih sayang kita terhadap orang yang kita cintai. Materi tentunya bisa dicari, meskipun bagi sebagian orang tidak mudah, tapi itu bisa diperjuangkan. Namun, waktu tak akan pernah bisa kembali. Sebanyak apapun kita memiliki materi. Benar kata orang dulu. Sayangi dan rawat orang yang kalian cintai selagi ada. Karena waktu gak akan pernah bisa diulang. Dan pada akhirnya, hanya akan menjadi sebuah kenangan.